ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Iya. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullahu taala faslun fasal wal kafalatu bil badan jaiz. Kenapa setelah doman dipindah ke dalam pembahasan kafalah? Ya, sebab kafalah itu mirip dengan doman ya. Dia doman juga sebenarnya kafalah itu. Tapi doman bukan dalam bentuk harta. Bukan dalam bentuk sesuatu yang ditanggung jawab. Tapi dia domannya dalam bentuk badan. Iya. Dia dalam bentuk badan. Nah, itu kafalah namanya. Saya kasih contoh lagi, saya ulangi tadi ya. Saya pinjam uang 10 juta dari siapa tadi? Si A. Ada si B. Kalau si B berkata, saya jamin akan kembalikan 10 juta itu. Itu namanya apa? Doman. Tapi kalau si B berkata, saya jamin. Ketika sudah jatuh tempo, ustadz itu ada di tempatnya pada saat ditagih utangnya. Itu apa namanya? Kafalah. Sebab dia bukan menjamin hutan, dia menjamin badan saya ada, tidak lari. Jelas ya? Itu kafalah namanya. Itu kafalah. Baik. Dikatakan wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'alal makful bihi haqqun li adamiin. Ya. Jadi al-kafalah itu dengan badan itu boleh. Ya boleh. Apabila terhadap makful, ya kafalah terhadap badan diperbolehkan. Jika orang yang ditanggung kafalahnya menanggung kewajiban atas seorang manusia. Jadi dia ada hak pada manusia, misalnya harta. Ya. Atau ada hak misalnya orang ini dia harus dikisos, jelas ya? Atau orang ini dia harus menyelesaikan sebuah denda, yaitu kafalah. Dan itu terjadi ya di negara-negara ya. Ada orang yang misalnya kita di sini ya, dia dilarang pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena dia tersangkut banyak hak di sini. Banyak hak yang harus diselesaikan dengan orang-orang. Suatu hari dia mau keluar negeri, keperluannya benar, mau berobat. Dia mau berobat. Maka minta izin kepada negara. Negara tidak beri izin kecuali kalau ada kafil. Nah itu kafil fungsinya di situ. Misalnya saya tahu ini orang memang perlu, saya jadi kafilnya, itu boleh. Nah, itu kafalah namanya. Artinya saya bertanggung jawab, ini orang pasti kembali, badannya pasti hadir di sini. Ya, kalau istilah orang Indonesia, saya tarik hidungnya ke pengadilan kalau dia diperlukan. Begitu, begitu mana kafalah. Jelas ya?